inilah mengerikannya banjir terhebat dalam sejarah Republik ini, bukan hanya dalam sejarah Kalimantan Selatan loh ya. Saya yakin ya, aku yakin ini nggak masuk lah media nasional, ya kan? Hanya Pulau Jawa aja anak kandung Republik inilah. Kalau Kalimantan anak tiri lah ya. Betapa mengerikan semuanya tertutup oleh genangan air dari atas. Dari atas aja sebegini mengerikan, apalagi nanti kalau kita periksa di bawah ya. Kita harus prihatin sebagai sesama anak bangsa. Ini rumah, itu rumah, wow, sungguh wow. Ini kita bisa zoom, ada di situ perumahan, itu pun tergenang air ya. Bisa, wow, itu apalagi, wah, dahsyat ini. Itu sepertinya kalau lihat, kita bisa lihat pemandangan. Seperti ini kota Banjarmasin dari atas. Masih begitu banyak genangan air, apalagi nun jauh di sana itu. Wow, kita bisa lihat tenggelam. Terbayang ya waktu pada saat genangan airnya beberapa hari lalu seperti apa. Pada hari ini saja masih banyak itu, kita lihat air juga. Wow. Pak, ini benar Pak, isunya Pak, isunya anak-anak dan balita pun minum air coklat ini Pak, dimasak Pak. Tidak ada lagi air Pak ya. Oh, berarti ini pengungsian ini di Kalimantan Selatan ya, mengolahnya air pakai ini kawan-kawan. Jadi ya ayolah, bantulah kawan-kawan ini ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak. Ini kuyup. Luar biasa bahasa kuyup. Kita akhirnya benar hujan ini sudah kuyup, baju saya rasanya banget ini hujan. Ini pun luar biasa. Ini tadinya kita mau tembus, tapi mencoba 10 menit bertahan di tengah tadi sungai itu sama saja. Kami merasakan sepertinya ini bunuh diri. Tapi kita tunggu reda ya. Ini hujan seperti lalu ya, kuyup juga. Cuma ini lebih dahsyat ini, karena wow. Serem. Kita doakan. Ini kita dari jalur yang wow banget. Wow. Keliling kita masih banjir ini hari ke-18. Kalian bisa bayangkan ini hari ke-18 seluas ini. Ini luar biasa, hujan deras, hujan angin sama seperti semalam yang puting beliung malam ya, sampai jam 3 pagi nggak bisa tidur. Ketakutan saya juga pribadi. Bisa kawan-kawan bayangkan bagaimana yang masih terendam banjir saat ini, saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan tiap hari disuguhkan hujan seperti ini gitu ya. Nah, tapi kami tadi setelah seharian mengirimkan bantuan ke pedalaman Batola pakai perahu, kita tadi dengan kawan-kawan di sini mengemas paket sekitar kurang lebih 100 paket untuk dikirimkan besok ke pedalaman Tahal-Tahalayung. Berikutnya hari Senin kita coba akan antarkan ini menembus ke Barabai, wilayah yang paling terdampak banjir besar di Kalimantan Selatan dalam sejarah Kalimantan Selatan sekaligus juga dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, paket bantuan ini akan kami kirimkan cukup banyak, karena dalam 2 minggu ini kami fokus di Banjarmasin, di Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar. Maka untuk sebagai kiriman pamungkas kami sekaligus untuk saudara-saudara kita di Barabai, kami akan kerahkan bantuan terakhir besar-besaran karena jarak yang cukup jauh juga. Jadi untuk efektivitas dan efisiensi juga mungkin pemulihan pasca bencana ya, kami kirimkan semuanya ke kawan-kawan Barabai. Nah, jadi tinggal 2 agenda besar lagi, yaitu besok ke pedalaman Tahal-Tahalayung 1 dan kita recover dulu sehari untuk kemudian hari Senin kita mengirimkan besar-besaran
untuk kawan-kawan kita di Barabaya. Mohon doanya kawan-kawan agar kita bisa diberikan kesehatan mengawal dua hari yang akan berat dengan hujan seperti ini. Kemungkinan besar kami akan kehujanan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi doakan kami pun kalau hujan ya kami tetap bisa mengantarkan ini sampai dengan tujuan. Itu saja. Selamat malam, salam persatuan. Ya, akhirnya saya pribadi memutuskan pisah sama tim, tidak ambil jalur air karena sadar diri kondisi kesehatan terutama kulit tidak memadai lewat jalur air karena saya sudah garuk-garuk dari sampai paha bagian dalam sudah ada yang nanahan, betis sampai telapak kaki udah parah lah, udah korengan lah ya. Tadi bapak-bapak TNI juga melihat kaki saya seperti apa, jadi lebih baik saya lewat jalur darat yang jaraknya juga sama aja lewat perahu pak ya, sama-sama 3 jam juga paling cepet. Jadi ya sama aja kan, 3 jam naik perahu sama 3 jam lewat darat, ya udahlah. Tapi ini jalannya cukup rusak, inilah mengerikannya banjir terhebat dalam sejarah Republik ini, bukan hanya dalam sejarah Kalimantan Selatan loh ya. Ya, jalan hancur. Nah, itu kita masih melihat di belakang saya genangan air masih cukup ada di sana juga. Di sana juga ada perumahan yang terendam air juga ya. Kelihatan enggak kelihatan dong? Ya. Nah, itu masih. Ini bayangkan hari ke-19, kawan-kawan. Lihat ini hancur jalannya. Nah. Jadi itu yang bisa saya informasikan kepada kawan-kawan netizen semua. Ya karena saya yakin ya, aku yakin ini nggak masuk lah media nasional, ya kan? Hanya Pulau Jawa aja anak kandung Republik inilah. Kalau Kalimantan anak tiri lah ya. Jadi saya mau coba informasikan kepada kawan-kawan ya seperti ini. Memang kalau di luar Pulau Jawa ya, ya pasti perlakuannya udah kayak anak tiri ya. Tapi bagaimanapun, semoga kawan-kawan relawan, bapak-bapak TNI, bapak-bapak aparat yang terjun membawa misi kemanusiaan ini bisa menyelesaikan minimal sampai bulan Februari. Kita pastikan dulu deh pada saat puncak musim hujan tidak terjadi lagi. Bahaya sekali kalau misalnya terjadi lagi seperti tanggal 12-13 Januari lalu. Wow, itu saja. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tetap jaga prokes ya, karena jangan sampai kita sakit apalagi sampai terkena COVID. Oke, okay? Salam perjuangan, salam persatuan. Ya sip. Jadi mentok sampai sini, kita akan turunkan perahu karet Pak TNI untuk dikawal. Masih jauh sebenarnya ini, tapi ini tidak ada jalan lain, kita harus lewat sini. Paling luas saya bilang baru, ada lain. Sampai kamu ngomong-ngomong Sulaiman Tampur sana masih saya bilang baru.